Teman, ini posisi lagi jalan-jalan kita di bagian kampung yang ada di Kabupaten Brau. Ini lagi kita lagi lewat di Pulau Panjang. Ini jalanannya seperti ini teman, gelap gulita dan jalanannya becek. Proyek dorong-dorong ini becek teman-teman, nggak jadi karena di samping kanan itu proyek dorong-dorong teman-teman, makanya becek. Tangan kirinya proyek dorong-dorong membuat karet, karena di sini sebelumnya kalau hujan itu banjir teman-teman, karena waktu itu nggak ada gorong-gorongnya gitu. Coba, jangan lihat itu. Jadi sekarang lagi dikerjakan gorong-gorong. Makanya tanah hujan. Nah ini teman-teman, ini kita potong. Dan kita, jadi selama nggak digunakan lagi karena kapalnya kurang ngerti, dijadikan turun dulu, dijadikan rumah sakit darurat COVID-19. Lihat dulu. Lihat kan COVID. Ya. Jadi selama Brau PPKM level 4 di sini yang positif COVID itu yang gejala-gejala ringan atau yang OTG itu di situ teman-teman. Tapi banyak orang dari pagi karena statusnya Kabupaten Brau sudah turun di level 3 teman, bahkan mungkin turun di level 2 itu sudah kosong lagi teman. Jadi kemungkinan sama pihak Pemda itu mau itu saya baca di media itu sebenarnya di rumah kita jalan-jalan cari-cari lah. SMP kan teman SMP 2 ini perumahan dokter teman-teman. Nah di sebelahnya ini rumah sakit teman-teman, ini rumah sakit.
teman-teman. BMC. Durian 3 kita ke kanan aja ya. Durian 2 lanjut ke rumah ke kanan kemudian durian 3 lanjut terus durian intro panjang ke kanan durian 2 kita ke kanan teman-teman agar lupa bahwa Thank you.
jalan-jalan aja lah. Enggak, kamu udah ada pelajaran aja di rumah. Nah, kamu udah ada kerja? Enggak ada. Yeah.
Gang Wiro. Gelap. Ini mau pulang ya teman. Alamat Pak B di sini teman. Gang Wiro. Jalanannya seperti ini jadinya teman. Masih banyak logam. Logam jalanannya. Kalau hujan jalanannya teman-teman logam. Apa tadi dari jalan? Sekarang lihat tuh. Sana tuh lebih parah teman-teman. Ini blok A teman-teman. Tempatnya Pak G, blok G. Barang baru teman-teman. Baru dijaga teman. Soalnya baru bikinnya teman. Ini masih jalan ke kanan. Ini blok B. Masih jalan ke kanan. Padahal bisa dibilang tidak banyak dengan penduduknya teman-teman. Cepat. Gila teman-teman, kita turun dulu. Waduh, apa teman-teman, mulai jam 7 kita jalan. Oke lah teman, ditunggu subscribe-nya, di like, komen, share, dan aktifkan lonceng merahnya supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan video Pak D yang terupdate. Semuanya gratis tis-tis. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantep jalan-jalannya.